Hadis ke-79. Okey, ini mengiringi jenazah. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazatal muslim imanan wa ihtisaban wa kana ma'u hatta yusalla 'alayha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u min ajrin bi qiratain kullu qirat mithlu Uhud wa man salla 'alayha thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qirat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengiringi jenazah seorang muslim kerana iman dan mengharap redha Allah, ia mengiringi sampai selesai mensolatkan dan menguburkan, maka ia pulang membawa dua qirat. Setiap qirat seperti gunung Uhud. Pahala sebesar gunung Uhud, dua qirat . Dan barang siapa mensolatkan kemudian pulang sebelum dikuburkan, maka ia pulang membawa satu qirat. Qirat tu satu sebesar gunung Uhud. Okey, kita balik pada Madinah . Kita pergi Madinah, kita pergi lawat Jabal Uhud. Okey, tempat berlaku peperangan Uhud . Gunung yang kecil itu bukan gunung Uhud tau. Taklah kecilnya. Macam ni je dapat pahala. Tak. Itu bukit pemanah, dipanggil Jabal Rumat. Rumat ni makna pemanah . Jabal Rumat. Jabal Rumat tu makna pemanah. Uhud ni mana yang kalau tengok dekat panjang tu lebih kurang dalam 7 ke 10 kilometer. 7 ke 10 kilometer . Besar dia tu. Warna kecoklat-coklat hitam-hitam tu. Itu Uhud. Yang kecil tu bukan Uhud. Itu Jabal Rumat. Jadi kalau ibu-ibu, abang-abang, akak-akak diri dekat atas Jabal Rumat, okey, katakan saya berdiri atas Jabal Rumat. Depan ni perkuburan syuhada. Okey, boleh bayang tak? Depan ni perkuburan syuhada. Katakan depan ni perkuburan syuhada, mana pukul 12 kan? Kita ambil pukul 1, pukul 2. Itu kiraan jam . Pukul 1, pukul 2 kita tengok berlaku 2, tapi sekarang tak nampak sebab dah ada masjid kat situ. Pukul 2 straight situ ada satu gua. Itu gua tempat Nabi berundur. Waktu tu Nabi berdarah-darah ni. Waktu Nabi perang Uhud, Nabi dan orang Islam yang selamat. Waktu dah macam agak huru-hara situ, jadi Nabi berundur ke situ. Tapi kalau kita naik bas, biasanya tukang bas takkan bawa ke sana lah. Ha, cuba abang-abang, ayah-ayah, bawa ibu-ibu, kakak-kakak ni naik teksi. Cakap aku nak pergi ke Uhud, nak tengok gua tempat Nabi kat sana tu. Nanti dia akan bawa dekat, rapat, dan ada gua situ. Tapi dah dipagar . Sebab orang kadang-kadang setengah orang India, Pakistan, Turki dia suka memuja. Itu dia pergi bagi pagar tu. Jadi kalau bas biasanya dia takkan bawa. Kalau teksi boleh. Jadi pukul 2 . Kalau makan depan sahabat, 1, 2. Kat situ tu, itu ada satu gua, Bukit Uhud. Itu kat Bukit Uhud betul. Jadi Bukit Uhud. Siapa yang ada jenazah orang Islam, kemudian dia menyembayangkan, kemudian dihantar sampai ke kubur, maka dia dapat dua qirat. Satu qirat tu mana dua gunung Uhud punya pahala tu. Besarnya kan? Dua gunung Uhud. Tapi kalau sembahyang saja pun tak apa. Maka dia akan dapat satu gunung Uhud. Pun besar juga dah. Lepas tu kalau kat Madinah untung . Hari-hari tiap-tiap waktu Mekah Madinah ada orang sembahyang jenazah kan. Paling kurang ikut sembahyang jenazah tu. Tu besar tu. Itu tempat nak mengumpul pahala tu. Kan? Sembahyang jenazah tu. Okey. Saya kan ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan sekalian. Ini saya boleh saksikan. Kita kan ke akhirat. Besok saksi kita 5. Saksi amalan kita 5. Allah sebagai saksi. Allah tu menyaksikan amalan kita. Kemudian malaikat kanan kiri ni. Saksi kita ni. Malaikat kanan kiri ni saksi. Okey. Yang ketiga, sesama manusia. Sesama manusia ni saksi . Okey, betul dia ni orang baik . Yang keempat, saksi kita ni siapa? Anggota badan kita. Anggota badan kita ni bercakap tau besok tau. Kan, bukan boleh dipakat-pakat . Kau jangan cakap tau kat Tuhan besok tu aku cubit laki tau . Aku belikan kau cincin . Kau jangan cakap . Dia bukan boleh dipakat-pakat . Dia tak boleh nak pakat ni. Kaki ni, dia banyak bercakap besok ni. Surah Yasin Allah sebut . Al-yawma nakhtimu ala afwahi, mulut dikunci, bercakap tangan, bercakap kaki apa yang kamu buat.
Ha, tubuh badan kita ni jadi saksi. Malu tau. Eh, kita nak menengking-nengking laki ni kan. Ha, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi. Malulah. Dengan tubuh badan kita pun malu tau. Kan? Ha, sebab tu, hidup ni baiki diri lah. Ya. Allah tak melihat di mana kita bermula. Allah melihat di mana penghujung kita. Eh? Habis tu Ustaz, macam mana Ustaz? Pitching suara saya memang tinggi. Yalah, fahamlah kan? Maklumlah kan? Ayah tentera. Kita pula anak sulung. Ayah tentera yang ada komand pula tu. Dia biasa dengar bapak dia bagi komand. Biasa kan? Dan dia terbiasa macam tu kan? Abang pergi kedai. Suami, anak bungsu lah. Dan anak bungsu, anak cikgu. Dan anak cikgu seni pula tu. Suami bergalus. Bergalus. Kan? Keluarga suami pun bergalus. Maknanya suami dan keluarganya makhluk halus. Kita faham kan? So, minta ampun lah pada Allah kan? Sebab, malu lah ni, cakap besok ni kan? Malulah kita kan? Saksi kita yang keempat adalah tubuh badan kita. Dan yang kelima, makhluk-makhluk yang lain. Kita boleh kucing, kita boleh tuan tu, makhluk-makhluk lain. Itu adalah saksi besok. Okey. Saya saksikan satu benda. Eh. Bekas Mufti Selangor, Allah Yarham, Datuk Ishaq Bahrum. Oh tu saya saksikan lah. Dan saya belajar ya Allah orang alim ni kan. Kalau dia ada ilmu kan beza tau. Berjalan, dia nak pergi satu tempat program. Tapi maknanya awal lah macam awal. Dia tak bukan terlewat eh. Kan. Okay. Saya ada waktu tu. Tengok jenazah sedang diusung tau. Dia kata berhenti. Kan. Berhenti turun. Semayangkan kat situ. Tunggu jenazah ni masuk. Okay saya minta diri eh. Teruskan perjalanan. Orang berilmu kan. Dia tak tengok nak jenazah dia usuk. Berhenti. Kita hantar jenazah ni. Orang kalau berilmu kan. Orang baik-baik ni kalau kita bergaul kan. Arwahnya bekas Mufti Selangor. Kan? Itu sekali saya tengok depan mata saya sekali. Dia ada, masya Allah. Orang berilmu kan.